Hari ini aku akan mencari pekerjaan. Tapi di mana ada pekerjaan? Kita langsung pergi aja untuk mencari pekerjaan yang ada di kota ini. Didit, mungkin Bapak penjual jus membutuhkan karyawan ya? Pak, Pak penjual jus. Hei, kenapa Dude? Pak, terima karyawan enggak, Pak? Ya ampun, kasihan Dude. Lihat, pendapatanku hanya ini aja. Aku tidak mampu membayar orang, gaji orang, oke? Coba kamu cari di tempat lain. Ya ampun, oke lah, Pak. Aku cari di mana ya pekerjaan? Nah, mungkin abang ini membutuhkan partner. Abang, abang butuh partner dance enggak? Terserah gaji berapa. Waduh, tidak bro. Aku hanya ngamen di sini. Aku tidak bisa membayar gaji kamu. Oke lah kalau begitu. Oke, aku langsung kemana lagi nih? Dudek Mart aja ya. Aku ke Dudek Mart aja. Siapa tahu masih membutuhkan pekerjaan di sini, ada lowongan kerja. Halo, Bapak. Aku mau kerja dong, Pak, di sini ada pekerjaan enggak untukku? Ya, maaf sekali, Dude. Ini lagi krisis, jadi aku tidak menerima orang untuk bekerja di sini. Maaf ya. Oh ya, enggak apa-apa, Pak, enggak apa-apa. Aduh, gimana? Aku sendiri. Aduh, aku duduk santai di sini dulu. Hei, kenapa kamu bersedih? Halo Om Mabuk. Halo juga. Kenapa kamu? Tampaknya kamu gelisah. Lihat aku, walaupun mabuk, aku tetap santuy. Iya bang, aku lagi cari pekerjaan. Tapi aku tidak punya pekerjaan bang. Kamu tidak punya pekerjaan? Kamu nanya. Aku tidak punya pekerjaan. Kamu bertanya-tanya. Kamu mau pekerjaan enggak? Iya bang. Tapi pekerjaan apa? Kamu nanya pekerjaan apa? Ya, aku adalah pemilik taksi Uber. Kamu tahu Dudek Uber? Taksi Uber? Iya, aku tahu pak. Iya, aku membutuhkan driver. Kan taksi di situ cuma satu, Pak. Heits, jangan salah. Aku sudah membeli banyak sekali taksinya dan aku membutuhkan banyak karyawan. Apa? Ya, pergi sekarang dan cari penumpang yang banyak. Oke, Pak. Wah, apakah benar? Kalau begitu kita ke sana sekarang juga ya. Oh my god, ternyata benar. Taksi ini, taksi Uber banyak sekali guys. Kalian lihat, ada banyak sekali. Ada 1, 2, 3 ini. Ada banyak sekali, sekitar 20-an taksi di sini. Pantesan saja bapak itu membutuhkan banyak driver sehingga dia bisa mengoperasikan taksinya semua. Waduh, kurang pilih mana yang akan aku bawa. Aku bawa satu ah. Terima kasih bapak telah memberikan aku pekerjaan. Kita cari penumpang sekarang. Nah, dapat satu kan. Naik pak. Wih, memang berkat tercurah di dalam kehidupanku. Ayo, antarkan aku tepat waktu. Oke pak, sabar pak ya. Sabar, aku akan mengantarkan kamu tepat waktu. Tenang pak, aku ini joki pak. Bapak tahu joki? Namanya joki itu jago bawa mobil pak. Lihat, kita langsung akan sampai pak. Nah, bahkan ku bilang iya. Wah, taksinya terbang cuy. Wede, langsung dapat. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Iya, langsung guys. Oke. Oh, dia mau ke kantor polisi. Mungkin bapak ini mau lapor. Lapor apa pak? Ya ampun Dude, kamu kelewatan Dude. Ya sorry pak. Ya udah, yang penting nggak terlalu jauh. Ya terima kasih. Aduh, di mana lagi ada penumpang?
Sudah dua penumpang yang aku antarkan hari ini. Nah, di sana ada penumpang lagi tuh. Oke. Naik. Let's go. Keren banget. Gaskeun. Kita gaskeun gaskeun. Dia mau kemana? Dia mau pergi ke sana. Ke rumah arah rumah Ricci. Dudek jadi supir. Supir di taksi Uber. Yeah yeah yeah. Oh, senangnya dapat orderan banyak sekali di perjalanan. Dia mengantarkan orang dan dia melihat banyak sekali warga yang berjalan-jalan di sana. La 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 la. Melewati gunung-gunung tinggi. Mengantarkan penumpang sampai ke tepat waktunya. Itu dia titik berwarna biru. Kita mengantar penumpang tepat pada waktunya. Kalau kita sampai tidak tepat waktu, kita pastikan tidak dibayar oleh penumpang. Itulah dia, si Dude taksi Dube, mengantarkan penumpang dengan secepat mungkin. Dude pun kembali ke pangkalan taksi untuk menyelesaikan hari ini dengan baik. Oke, sampai jumpa besok hari pekerjaan baruku di taksi Uber.